What's up guys, welcome back to my channel. Oke, buat kali ini kita bakal membahas tentang COC ya guys. Karena sekarang bulan Oktober dan di COC ini ada event yang namanya Halloween. Nah, biasanya buat orang-orang luar negeri, terutama di bulan Oktober kayak gini, Oktober akhir ya guys, mereka itu pada ngerayain Halloween. Tapi di Indonesia masih jarang ya guys. Nah, ini dia eventnya guys. Ada Spooky Challenge sama Super Spooky Challenge. Sebenarnya ini konsepnya kayak kemarin ya guys. Ada yang mudah, terus ada yang sulit. Nah, kita langsung coba dulu yang mudah, yang Spooky Challenge. Seperti apa kita lihat. Tidak mungkin COC hanya memberikan 2 event ya. Ini sangat tidak mungkin, makanya kita buka map dulu. Nah, kita lihat banyak tabnya ternyata. Ini identitaslah tersembunyi. Nah, ada spring trap juga guys. Sudah dibuka ini, nggak mungkin. Gak mungkin COC memberikan tantangan segitu mudah. Aku tetap ada tempatnya. Jerangkoknya banyak banget guys. Oke guys, sudah dilihat buat pertahanannya ya guys. Ini udah cukup. Dan sekarang tinggal mengkonsepkan gimana kita bakal nyerangnya. Oke, kita berpikir dulu sebentar ya guys. Oke, tahap pertama yaitu kita pancing dulu skeletonnya. Kemudian yang tahap kedua kita hancurin buat clan castle-nya. Setelah itu baru kita ngurusin dari town hall-nya. Oke, langsung saja ya guys, kita coba. Oke guys, tahap yang pertama ya guys, kita pancing dulu skeletonnya pakai bom ya, biar nanti ketika meledak skeletonnya juga mati. Oke, kita lanjut ke tahap yang kedua yaitu hancurin clan castle-nya guys. Kita pakai setan. Biar apa? Biar isi clan castle-nya nggak keluar. Kan tujuannya itu tuh. Kalau pakai yang lain nanti keluar. Oke, sebelum cecenya hancur, kita langsung ke clan hall ya guys. Jangan lupa ada spring trap, kita pancing dulu pakai satu setan. Baru kita keluarin yang lainnya. Biar spring trap-nya hancur dulu ya guys. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa pancing-pancing di tesla yang lain ya guys. Dan kita tunggu sampai rata. So simple ya guys. Buat tahap yang spooky challenge atau yang gampang ini ya guys. Nanti yang susah kelihatannya bakal banyak jebakan-jebakan Batman nih. Oke, kita lanjut buat yang berikutnya ya guys, yang susah yaitu Super Spooky Challenge ya guys. Nah, seperti biasa ya guys, kita pancing-pancing dulu, kita lihat-lihat dulu ada jebakan Batman apa nih di sana. Sepertinya sama ya guys, kita coba. Ini juga kelihatannya banyak jerangkok. Mungkin hampir sama ya guys sama sebelumnya, cuman ini lebih banyak ada bom-bom ini ya guys, sama ada spell yang lainnya. Oke. Oke, langsung saja kita buat strateginya ya guys. Jadi awalnya kita pancing dulu isi dari clan castle-nya. Setelah kita pancing, kita arahkan buat lari ke atas ya guys. Nanti biar bisa ketemu sama Mami Queen sama Papi Queen. Sembari kita mancing ke atas sambil
membuka para jerangkongnya tadi ya, karena itu sangat mengganggu. Kemudian setelah jerangkongnya pada mati, kita taruh papi sama mami queennya ya guys, buat ngelawan dari isi klan kristalnya tadi. Setelah itu baru kita urus buat town hallnya guys. Oke, langsung saja kita coba buat nyerang ya guys, pakai strategi yang kayak tadi. Kita awal pancing dulu nih isi klan kristalnya. Kita pancing pakai bom karena klan kristal nggak bisa dipancing pakai hantu ya guys, karena hantu nggak terlihat. Oke, misalnya klan kristal udah keluar ya guys. Setelah ini kita pancing buat naik biar ketemu sama pancing hantunya. Sambil ini dilihat nih, nah jerangkongnya ini kita pancing keluar nih. Kalian bersih-bersih jerangkong ya guys. Nah, setelah jerangkongnya mati, papi dan mami queennya keluar. Kalau ngeluarin papi queen dulu ya guys, biar mami queennya nggak ditarget. Itu kita urus tombol yang bawah. Oke, ini langsung bersih aja. Kita taruh yang ada di jembatan selanjutnya ya guys, nanti kita taruh jembatan ini sisa. Dan jangan lupa papi queennya itu aktifin abilitinya karena masih banyak jerangkong disitu. Kalau enggak, nanti papi queennya ditarget dan cepet mati. Jadi kalau diaktifin abilitinya kan banyak tuh nanti anak-anaknya keluar. Jadi itu bisa membantu lah ya, papinya bisa bertahan. Oke, bisa dilihat ya guys, tinggal pembersihan aja sama sedikit beberapa jerangkong yang tersisa lah guys. Oke, jadi kayak gitu ya guys, buat ngelesain tantangannya sangat-sangat cukup mudah sih, hanya butuh timing saja karena kadang-kadang timing yang buat kita kalah ya guys. Kapan harus aktifin ability, kapan harus nurunin troops, itu sangat berpengaruh kalau di COC ya guys. Oke, bisa dilihat selesai buat dua tantangan hari ini ya guys. Semoga video ini dapat bermanfaat, kalian dapat menyelesaikan dua tantangan itu ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu video pada hari ini. Semoga kalian suka, semoga kalian menikmatinya, dan see you in the next video. Bye.